Saya ingin tanya, adakah apa ni terdapat golongan-golongan yang memijak kepala gambar-gambar kepala pemimpin? Ini juga dianggap sebagai fahaman yang sempit. Ahli yang berhormat yang saya kasih sekalian, sifat kebencian dan juga ke-haters dengan izin ataupun sifat benci kepada mana-mana ini harus kita elakkan di antara satu sama lain. Kalau saya nak hurai tentang semangat kebencian yang dihuraikan oleh lawan-lawan politik, kita tak akan selesai. Ketika pilihan raya kecil Hulu Selangor sebagai contoh, jentera satu-satu parti yang memakai lambang mendacing menunjukkan air kencing mereka kepada pemimpin. Saya boleh hurai benda ini. Tapi kalau kita sama-sama ada kesepakatan untuk menolak perkara ini, tidak mengulang-ulang perkara ini, saya anggap kita boleh tolak mana-mana sikap melampau di pada mana-mana pihak, dan insya Allah kita berada dalam kesederhanaan yang sebenar, mengamalkan konsep perpaduan kaum yang sebenar, insya Allah negeri kita akan kekal dengan aman dan sejahtera. Terima kasih. Tambahan. Kota Anggrek. Apakah Esko setuju bahawa pelopor fahaman sempit perkawaman ini ialah daripada UMNO yang dilatih melalui Biro Tanegara? Yang berhormat, sebab itu tahun 2008 berlaku perubahan kerana rakyat ingin menolak politik perkawaman sempit. Dan kita harus mengekalkan tradisi ini dengan memberi pemahaman. Saya ingin tegaskan sekali lagi, politik menolak politik perkawaman sempit ini bukan bererti kita menolak pemahaman tentang bangsa dan kaum. Malahan, untuk kita menolak politik perkawaman sempit ini, kita harus lebih faham dan lebih dalam kepada suatu kaum itu supaya tidak timbul keprejudisan dan juga semangat kebencian antara satu sama lain. Soalan tambahan. Terakhir. Pematang. Terima kasih. Saya nak tanya kepada Esko mengenai soalan yang dikemukakan oleh Ulu Kelang. Apakah cetusan daripada tragedi 13 Mei yang diasaskan oleh DAP itu sebagai satu contoh perkawaman sempit yang dibawa oleh parti dia? Bang Speaker. Ya, Sungai Pinang. Ya, saya rasa ini satu tuduhan lagi. Dan saya bagi tadi amaran. Dah sebut pasal UMNO. Bantahlah. Dia masalah bantah itu sebut. Itu masalah Speaker kena buat masalah dulu. Kamu. Kalau tak boleh buat semua. Kalau tak nak jawab tak apa. Tapi saya nak tanya, itu soalan saya dia. Bangkitkan Sungai Pinang tak ada jawab. Tak ada peraturan tetap 36.6. Apa dia? Pematang. Pematang. Ika boleh jawab. Pematang. Tak payah. Pematang duduk dulu. Baca, baca. Baca. Apa dia 36.6 tu? 36.6. Bacakan. Bacakan apa dia 36.6. Pematang. Bacakan 36.6 tu apa? Baca. Pangan. Apa lah nak cakap orang boleh cakap. Bodoh. Itu tiga. Sungai Pinang. Sungai Pinang. Kurai Hajar tu. Takut Hajar. Kurai Hajar. Lagi bangang. Sungai Pinang. Duduk dulu. Sungai Pinang duduk. Lama dia macam ni. Bodoh. Sungai Pinang. Sempit. Sungai Bulong, saya tak kata ada. Duduk. Sungai Pinang, tolong duduk. Kita tak puas hati tuan apa, ya. Apa ni? Batang Kali tuan tolong duduk. Perangai macam ini. Batang Kali duduk dulu. Dengkil duduk dulu. Tuan Speaker, saya bangkitkan peraturan tetap 36.6. Sungai Pinang, biar saya bertenang dulu. Ya. Saya pun kena bertenang.